dan tiga bersama saudara persiapan dari lintas saat ini perkarungan dia kelas tetap kepatan jumlah 150 cc pemula mana dari teman pada kita saudara perkarungan persiapan perhatikan perhatikan. Jember Jawa Timur memastikan saudara Rian Ogila jelas-jelas makan saja sempurna saudara masuk tikungan pertama membawa menusuk di musim terdepan dan belum jelas saudara apakah bendera dari pasukan RH57 French Fernando Kuburu Natsua Tenda Mart dan bermarkas di kota Purwodadi Jawa Tengah ini bisa mendominasi di pertarungan untuk 150 cc pemula namun posisi Rian Ogila apalagi dari kota Kudus Jawa Tengah tentu saja saudara untuk Ansal Ilham yang akhir-akhir ini sudah Ansal Ilham menjadi suatu monster yang sangat menakutkan buat pemain bola di wilayah Jawa Tengah menempel di posisi kedua klasemen sementara jalannya race yang kita saksikan saat ini ya urutan ketiga saudara ditempati ya pembalap Atorik Ape kembali pembalap yang baru saja menempatkan di posisi terbaik pertarungan sempat kita sepertinya saudara di lap kedua Ansal Ilham mengalami sedikit salah perhitungan dari layout sirkuit alun-alun Blora Jawa Tengah di mana sebelumnya di lap pertama Ansal Ilham masih menempatkan di sirkuit kedua di posisi 3 urutan keempat ada pembalap urutan 5 ialah Verga PS Pura saudara Raina Racing Fit BK Teknologi Racing tampil luar biasa dia great position Verga PS ada di posisi 7 dan ketiga Verga PS saudara tembus dia posisi yang di urutan kelima kita lihat baru ada tidaknya sudah Ansal Ilham juga kembali masuk di posisi sudah di kesempatan kita oleh pilot dari menunjukkan bahwasanya sudah separuh perjalanan sudah selesai akan kesempatan 4 yang ke depan Rian Unyil saudara pembalap yang diboyong bos dari RH57 Bayu Ucil untuk bisa bertarung di persaingan dominasi di urutan tercepat di mana Rian Unyil saudara pembalap dari kota Cirebon Jawa Timur dan lihat yang bersama-sama sudah terbentuk hasil perjalanan kini pilihan ini Atorik Ape sangat bahaya dimana untuk spek 150 cc ya Atorik Ape ya dari Blora Jawa Tengah au dari Jepara Purwodadi Jawa Tengah dengan bendera TMRT Racing Jet MK untuk jelas hasil akhir saudara peluang
dari pemain bola habis depan sangat besar untuk bisa naik menjadi juara. Lihat sejarah sesuanya pembalap lapis 1 dan lapis 2 yang bertarung saat ini. Dua pembalap ini membuat sejarah. Rian Uni Jepter dan Adarik mereka sepertinya tingkat di atas rata-rata top speed engine-nya, dan mereka tampil luar biasa meninggalkan kurang lebih 100 meter dari ring-ringnya. Perhatikan Rian Udila, posisinya belum bisa dikatakan aman. Bagaimana presur-presur, tekanan-tekanan yang penting. Sebenarnya saudara Rian Udila sudah sedikit was-was saudara. Ancaman luar biasa dari race yang kita saksikan. Sudah dan bersama saudara tinggal satu putaran West Lab menentukan 5 terbaik pada kempatan tune up 150 cc. Kemudian Amalik AP di posisi kedua, Axel Elham kembali masuk dengan 3 posisi keempat dalam dunia Varel dan kelima. Kita lihat saudara, inilah urutan 3 yang tertinggal cukup jauh dari 2 pembalap. Penaya Farel di posisi 4, dan kita lihat bersama-sama saudara Verga PS Lora Jawa Tengah menempatkan diri di posisi kelima. Setidaknya saudara, kota Blora diselamatkan pembalap nomor 5 Verga PS yang tampil luar biasa dan berhasil menempatkan diri di urutan yang kelima. Langsung diarahkan untuk menuju podium juara. Untuk RF Dok, mohon untuk pembalap yang kami sebutkan seperti Rian Unila, kemudian Atari AP, Aksal Ilham, Pitaya Farel, dan Virga PS langsung menuju di podium juara. Inilah 5 terbaik yang tampil luar biasa saudara.